Halo Volley Lovers, berikut ini hasil pertandingan laga final AFC Challenge Cup for Women 2024. Tapi sebelum dilanjut jangan lupa like, subscribe dan tekan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru. Di laga pembuka tim voli muda Indonesia yang berlaga di arena perebutan posisi 7 dan 8, akhirnya berhasil membalaskan kekalahan mereka di fase grup dengan balik mengalahkan Hong Kong dengan skor 3-0. Set pertama 25-15, set kedua 25-19 dan di set ketiga 25-20. Dengan demikian tim Indonesia yang pemainnya banyak diisi pemain muda dan dengan persiapan yang kurang, harus puas finish AFC Challenge Cup di posisi 7. Pada babak perebutan posisi kelima India berhasil menyingkirkan Iran dengan skor 3-0. Set pertama 25-17, set kedua 25-16 dan set ketiga 25-11. Sehingga India meyakinkan diri berada di posisi 5. Pada perebutan peringkat 3, berhadapan Filipina versus Australia yang dimenangkan tim nasional Filipina dengan skor 3-0. Set pertama 25-23, set kedua 25-15 dan set ketiga ditutup dengan skor set 25-7. Dengan demikian Filipina berhak menyandang gelar juara 3 AFC Cup 2024. Di puncak final berhadapan Kazakhstan versus Vietnam yang dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 0-3. Set pertama 20-25, set kedua 22-25 dan set ketiga ditutup untuk kemenangan Vietnam dengan skor set 22-25. Dengan demikian Vietnam sukses meraih gelar juara pertama AFC Challenge Cup 2024 dan sekaligus berhak mengikuti FIF Challenger Cup 2024. Sementara juara 2 AFC Challenge Cup 2024 diraih oleh Kazakhstan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Salam olahraga.